Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atanaufal. Di video kali ini, Mama Ata mau buat bolu macan. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atanaufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan bahan olesan loyang, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini namanya Carlo. Setelah tercampur rata, olesi loyang dengan Carlo. Diolesinya tipis-tipis aja. Selain diolesi dengan Carlo, boleh juga diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Untuk ukuran loyangnya, saya pakai diameter 24 cm. Setelah diberi bahan olesan, loyangnya disisihkan dulu. Siapkan 225 gram tepung terigu, kalau untuk takaran sendok ini nggak terlalu tinggi menggunung, dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 22,5 sendok makan cembung. Untuk terigunya saya pakai pro sedang, lalu masukkan 20 gram susu bubuk. Kemudian ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai diayak, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram margarin. Kalau mau dicampur dengan butter juga boleh. Kalau untuk takaran sendok, setara dengan 20 sendok makan cembung seperti ini. Jadi 1 sendok makan cembung seperti ini setara dengan 15 gram. Kalau pakai margarin sasetan, boleh pakai 1,5 saset margarin. Lalu masukkan 300 gram gula halus atau setara dengan 30 sendok makan cembung. Setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini dimixer hingga tercampur rata sampai margarinnya mengembang dan berwarna pucat sekitar 8 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah sekitar 8 menit di mixer, ini udah mengembang dan berwarna pucat, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 9 kuning telur, ini dimasukkan satu per satu sambil dimixer hingga tercampur rata. Untuk satu kuning telur, ini dimixer sekitar 10 detik. Nyalakan mixernya dengan kecepatan sedang, lalu masukkan satu kuning telur. Mixer hingga tercampur rata sekitar 10 detik. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kuning telur lagi. Lalu mixer lagi sekitar 10 detik. Lakukan hal yang sama hingga seluruh kuning telur masuk ke dalam adonan. Setelah seluruh kuning telur masuk ke adonan dan adonannya telah tercampur rata, matikan mixernya. Masukkan 2 sendok makan susu kental manis. Kemudian mixer lagi adonan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigu dan susu bubuk yang telah diayak sebelumnya. Ini dimasukkan bertahap sambil dimixer hingga tercampur rata. Mixer dengan kecepatan rendah.
Nah, ini susu bubuk dan tepung terigunya udah masuk semua dan adonannya telah tercampur rata. Lalu matikan mixernya. Kemudian lanjut aduk adonan dengan spatula untuk memastikan tepung dan adonan telah tercampur rata. Setelah tercampur rata, tekstur adonan akan kental seperti ini. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 6 putih telur. Kemudian ini dimixer hingga soft peak atau sekitar 3 menit menggunakan kecepatan maksimal. Pastikan kocokan mixer telah dicuci hingga bersih dan dielap dengan kering agar putih telurnya bisa mengembang. Setelah sekitar 3 menit di mixer, ini putih telurnya udah soft peak. Lalu matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan adonan putih telur ke adonan kuning telur. Ini dimasukkan bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Kemudian, ambil 1/3 adonan untuk diberi pasta coklat. Siapkan wadah, lalu masukkan 1 sendok makan selai coklat. 2 sendok makan coklat bubuk. 1/2 sendok makan pasta coklat. Lalu ambil sedikit adonan dari 1/3 bagian tadi. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Lalu masukkan kembali adonan ke dalam yang 1/3 bagian tadi. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, ini siap dituang ke dalam loyang. Tuang adonan ke dalam loyang. Ini saya tuang adonan dasar dulu. Lalu ratakan adonan. Kemudian tuang adonan yang warna coklat. Lakukan secara selang-seling hingga seluruh adonan masuk ke dalam loyang. Setelah seluruh adonan masuk ke dalam loyang, ukir bagian atasnya, lalu ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang berisi adonan, ini saya letakkan di rak paling bawah. Kemudian, ini dipanggang dengan suhu 175 derajat Celcius menggunakan api bawah
sekitar 45 menit hingga bolunya mateng atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 45 menit dipanggang, ini lanjut dipanggang dengan suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 10 menit sampai bolunya mateng atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah total waktu 55 menit dipanggang, buka ovennya, lalu lakukan tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, ini bolunya udah mateng, lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Ini hasilnya cantik banget, bolunya mateng merata, dan ini wangi banget ya. Kemudian keluarkan bolu dari loyang, hati-hati ini masih panas. Biarkan hingga bolunya dingin, lalu ini siap untuk dipotong dan disajikan. Setelah bolunya dingin, potong bolu. Sebaiknya potong bolu dengan pisau yang tajam agar tekstur bolunya halus dan seratnya cantik. Nah, ini dia bolu macannya. Hasilnya cantik banget, motifnya cantik, dan tekstur bolunya halus. Sekarang saya mau cobain bolu macannya. Ini bolunya wangi banget, walau cuma pakai margarin aja. Kalau dicampur butter, wanginya lebih khas lagi. Ini saya ambil satu. Kelihatan serat-seratnya halus, motifnya juga cantik. Ini bolunya lembut banget. Bagian pinggirannya ini berkulit tapi nggak gosong. Kalau dimakan rasanya gurih ya. Ini tekstur bagian dalamnya. Kelihatan ini lembut banget. Bismillah. Ini enak banget ya, mantep. Bolunya super lembut, gak seret di tenggorokan. Gurih, manisnya pas, coklatnya berasa. Ini bisa buat ide jualan. Ini enak banget, mantep, recommended.